Dalam 3 laga yang dijalani Sriwijaya FC di penyisihan grup wilayah barat, Laskar Wong Kito mampu menunjukkan tren positif. Listiadi, pelatih Sriwijaya FC, cukup puas dengan performa timnya dalam 3 laga tersebut. Sriwijaya FC masih memiliki beberapa pemain yang belum sempat diturunkan dalam laga itu. Menurut Listiadi, sejumlah pemain harus berusaha agar tampil baik saat latihan. Seperti ada beberapa pemain bagus kah ya, tapi dalam ini kan persaingan kadang mereka bagus, ada pemain yang udah lebih bagus lagi. Ternyata pandangan kita dia bagus. Ternyata dalam uji coba, dalam latihan bersama segala macam, pemain-pemain yang biasa menjadi luar biasa karena ikut kompetisi. Ya mungkin macam Reza Erlangga ya, kemarin kan masih sedikit cedera hamstring ya. Terus ada juga macam Sandro ya, ada Berak Bayu. Jadi semua pemain akan kita coba, tapi kita lihat kondisi terakhir sebelum kita turunkan sebagai starting eleven. Pemain wajib menunjukkan performa terbaiknya yang akan menjadi pertimbangan pelatih, karena setiap pemain memiliki kesempatan sama menjadi starting eleven. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.